Assalamualaikum kawan-kawan semua. Setelah beberapa pertandingan putaran ketiga fase grup Piala Dunia Qatar 2022, berikut update negara-negara yang lolos 16 besar Piala Dunia Qatar 2022. Kita mulai dari grup A. Berikut update klasemen akhir di grup A. Belanda keluar sebagai juara grup dengan torehan 7 poin dan lolos 16 besar Piala Dunia Qatar 2022. Senegal finish di peringkat 2 dengan raihan 6 poin dan juga lolos 16 besar. Ekuador finish di peringkat 3 dengan raihan 4 poin namun gagal lolos 16 besar. Dan Qatar yang berada di peringkat 4 juga otomatis tak lolos 16 besar. Selanjutnya kita masuk ke grup B. Berikut update klasemen akhir di grup B. England keluar sebagai juara grup B dengan raihan 7 poin dan lolos 16 besar. USA finish di peringkat 2 dengan raihan 5 poin dan juga lolos 16 besar. Iran gagal lolos 16 besar karena hanya finish di peringkat 3. Begitu juga dengan Wales yang tidak lolos 16 besar karena hanya finish di peringkat 4 selama fase grup. Berikutnya kita masuk ke grup C. Berikut update klasemen akhir di grup C. Argentina keluar sebagai juara grup C dengan raihan 6 poin dan lolos 16 besar Piala Dunia Qatar 2022. Polandia yang kalah dari Argentina juga lolos 16 besar karena menang selisih gol dari Meksiko. Sementara itu Meksiko tidak lolos 16 besar dan hanya finish di peringkat 3 dengan perolehan 4 poin. Serta Saudi Arabia juga tak lolos 16 besar karena hanya menang sekali. Selanjutnya kita beralih ke grup D. Berikut update klasemen akhir di grup D. Prancis keluar sebagai juara grup D dengan torehan 6 poin dan lolos 16 besar Piala Dunia Qatar 2022. Australia berhasil finish di peringkat 2 dan menjadi wakil Asia pertama yang lolos 16 besar. Di posisi 3 ada Tunisia yang berhasil mengalahkan Prancis di laga terakhir namun tidak lolos 16 besar. Serta Denmark adalah peserta kedua dari grup D yang gagal lolos 16 besar dengan hanya meraih 1 poin selama fase grup. Selanjutnya kita beralih ke grup E. Berikut update terbaru klasemen sementara dari hasil putaran 2 di grup E. Sejauh ini belum ada yang lolos ataupun gagal dari grup E. Berikutnya kita masuk ke grup F. Berikut update klasemen terbaru dari hasil pertandingan putaran 2 sebelumnya. Kanada menjadi negara pertama yang gagal lolos 16 besar dari grup F setelah 2 pertandingan tanpa perolehan poin. Selanjutnya kita masuk ke grup G. Berikut update terbaru klasemen sementara di grup G hingga putaran kedua. Brasil menjadi negara pertama yang lolos 16 besar dari grup G setelah berhasil menang 2 laga pertama. Selanjutnya kita masuk ke grup H. Berikut update terbaru klasemen sementara hingga putaran kedua. Portugal menjadi negara pertama peserta grup H yang lolos 16 besar setelah berhasil menang 2 pertandingan fase grup. Sementara negara peserta lainnya masih harus berjuang di putaran terakhir. Inilah daftar negara-negara yang lolos dan tidak lolos 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 untuk sementara. Semoga info ini menghibur kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.